Let's take a picture in 3, 2, 1. Thank you. Ini batas garis. Masih. Bapak Suci Paus Franciscus meninggalkan tempat. We respectfully invite His Holiness Pope Francis to faithfully leave the event. Terima kasih Bapak Suci Paus Franciscus telah berkunjung ke Istiqlal. Thank you very much His Holiness Pope Francis for visiting Istiqlal. Antar agama ini merupakan tanda hubungan yang baik antara Istiqlal dan Basilika Kepausan Santo Petrus di Vatikan. Kiranya pertemuan ini membawa kasih sayang, persaudaraan, dan pertumbuhan dalam iman. This interreligious meeting is a sign of the good relationship between Istiqlal and the Saint Peter's Basilica. May this meeting bring compassion, fraternity, and growth in faith. Dan pemirsa, ini dia adalah dialog dengan tokoh agama yang sudah terselenggara dan sudah usai dilakukan pagi hari ini di Masjid Istiqlal. Ini adalah bukti hubungan baik yang terjalin antara antar agama yang ada di Indonesia dan juga antara umat Islam di Indonesia, berikut dengan hubungan yang baik yang terjalin dengan umat Katolik baik di Indonesia maupun yang berada di seluruh dunia dan perwakilan yang ada di Vatikan. Sementara itu pemirsa, kita lihat Paus Fransiskus sudah meninggalkan lokasi di Masjid Istiqlal ini untuk kembali ke Kedutaan Besar Vatikan. Dan nanti akan dilanjutkan agenda selanjutnya adalah Misa Agung yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta nanti sore. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sini ada banyak tamu undangan yang tadi berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus, berfoto bersama dan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Dan kita lihat juga pengamanannya luar biasa, ketat sebenarnya. Dan ini adalah area yang disterilisasi sesuai dengan standarisasi kunjungan kepala negara ke Indonesia. Thank you.
Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan kedatangan Anda sekalian dalam acara Interreligious Meeting in Istiqlal. We would like to extend our appreciation to you all for attending and witnessing this event. Thank you. Pemirsa, sejak tadi awal pertama kita lihat bersama bagaimana momen ini terselenggara pagi ini. Kita lihat betapa hangatnya seorang Paus Fransiskus bahkan diterima langsung oleh Nasaruddin Umar yang juga terasa begitu dekat, pemirsa. Dan kalau kita lihat setelah Paus Fransiskus meninggalkan Masjid Istiqlal ini, ternyata masyarakat di luar gedung Istiqlal itu berlarian, bahkan berusaha untuk mengejar mobil dari Paus Fransiskus ini supaya bisa melihat langsung ataupun mungkin bisa berfoto bersama dengan Paus Fransiskus, karena kita lihat Paus Fransiskus begitu terbuka dengan masyarakat yang ada di sana. Nah, Mas Gusma, kalau melihat hal ini, yang sekelas kepala negara Vatikan, pemimpin tertinggi umat Katolik, dia tidak masalah untuk ada orang yang memegangnya, mau foto bersama. Apa yang bisa kita contoh, kita bisa tiru, bisa kita imitasi dari hal ini? Kalau figur kesederhanaan beliau memang sejak awal ya, kita sama-sama tahu ya, karena beliau juga di Vatikan tinggalnya tidak di istana kan begitu. Bahkan mobil Zenik ini request beliau sendiri, mobil Zenik ini. Ada waktu itu saya dengar memang ada beberapa pilihan mobil ya, dan beliau memilih yang dipakai oleh sejuta umat di Indonesia lah. Salah satunya kan memang Zenik Innova. Tapi memang beliau sangat pemimpin yang sangat karismatik ya. Kita tadi lihat ya, selesai acara, menteri-menteri juga tokoh-tokoh berebut untuk foto bareng, berselfie dan ya berfoto. Kan? Dan memang strateginya supaya dapat foto dengan Paus itu harus berani menerobos. Karena ini yang kita lakukan juga kalau pada saat kemarin bertemu dengan Paus, kita agak berani menerobos. Karena beliau pasti akan berhenti dan mengiyakan ajakan ya foto itu. Kecuali yang kalau general audience itu kan, biasanya kalau nggak anak-anak, kemudian saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau yang menarik perhatian beliau. Oke. Baik, kalau begitu mudah-mudahan apa yang ditunjukkan oleh seorang Paus Fransiskus ini bisa ditiru oleh masyarakat, tidak hanya di kalangan lansia saja yang bicara tentang Paus keagamaan setiap hari, tapi sampai ya ke generasi Z, milenial, anak-anak muda ya Mas ya. Amin. Mas Gusma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV, sama-sama memberikan analisa dan perspektif juga bagaimana kita memahami dan memaknai seorang Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia kali ini. Nanti usai jeda, pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.